Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Abang Syak di sini. Okay, so kita buat market update untuk 8 Jun tahun 2022. Market update dan counter-counter yang berpotensi. Okay, sebelum tu saya buat disclaimer awal-awal, segala yang dibincangkan dalam video ini hanyalah untuk kajian semata, tiada saranan jual beli dan segala urusan jual beli adalah di atas risiko anda sendiri. Dan sebaiknya anda jika berniat untuk membeli hendaklah menyediakan trading plan dulu sebelum mula membeli. Okey, so kita tengok ke market global. So market global hari ni macam ada bibit-bibit trader dah mula berani masuk Tapi dia tak banyak lah, dia tak kuat sebab weeks dah mula merah. So weeks kalau sampai 20 tu bagi saya cantik lah So kita harapkan weeks jatuhlah Okay, so weeks merah dan yang lain hijau lah, cuma tak kuat. Mungkin kalau kata awal pun dia juga sebab pukul 1 pagi. Tapi nampak macam dah ada minat berbelian Ada minat berbelian dan orang dah mula berani masuk lah. Dah masuk kata global So kita tengok dekat stop positif kan, aktif. Kata apa ada, so ada Tesla. Dengan Tesla ni ada kenaikan 2%, Apple pun ada kenaikan tapi tak banyak sangat, Nvidia Microsoft. Okay, minyak ni banyak minyak lah tapi minyak komoditi merah so hati-hati. Cuma dapat minyak Shopify, tak syariah, Okay, so kita tengok lagi batch saya. Okay, tengok pula dekat Top Gainer Top Gainer. Top Gainer. Okay, yang harga penny penny yang banyak Okay, so kita tengok jap dekat Finviz. Map. Okay, map yang ni kita nampak minyak banyak belian, minyak belian walaupun crude oil dengan Brent oil merah so setakat ni nampak minyak lah yang banyak, yang teknologi banyak yang hijau tapi tak berapa kuat. Okay, yang lain campur-campur so yelah tadi tengok kan, ni kita tengok kat sini tadi dia punya ni dapat sikit je kenaikan dia kan, 0% ni tak kuat lah so weeks merah. Okay, so kita tengok dollar index sekejap. Dollar index saya lebih suka buka pada MYR USD tapi USD MYR, kita tengok dia dengan compare ringgit Malaysia so kita tengok sekejap. Okay, kau tengok USD ke ringgit Malaysia dia nak cuba capai ke tinggi yang tepat ringgit 40% okay, so nampak macam ada potensi untuk dia naik lagi. Kalau saya nampak ni macam saya nampak macam ada momentum momentum masih ada lagi untuk dia naik lagi so jadi macam ni, maknanya kalau USD mengukur ringgit lemah, maknanya counter-counter yang export barang keluar akan mendapat benefit so kita kajilah di mana counter-counter yang terlibat dengan ekspor barang keluar banyak yang dah nampak pergerakan tadi. Okey, jadi kita kaji counter apa yang banyak ekspor barang keluar. So kita tengok dekat WOSI saya ni. Okey, WOSI saya ni walaupun market merah tapi ada yang dapat macam Winvest tadi naik 3%, SWGB naik 3%, BJ Food 3%. Kata SWGB ni counter penny kan, so dia naik sikit pun dah tinggi. BJ Food pun alhamdulillah naik 3%, counter paling tinggi lebih. So Rohas pun naik 4%, okay. So maknanya Bintai pun naik 4%, okay. Maknanya okey lah kalau tengok kita pokok watch list pun okey Okay, so kita biarkan watch list ni sebab normally counter-counter yang kita kaji semalam mungkin esok baru naik atau mungkin lusa baru naik. So kita biar dulu dia punya watch list ni, kita jangan buat watch list baru nanti Okay, so kita pergi ke KSCI.
komponen. Kita okay, KCI eh. So KCI masih lagi, macam saya kata semalam, momentum dia agak kuat terjatuh. So dia masih lagi menurut dia Tuhan. Dan dia dah bonus support yang bagi saya agak strong eh. Sebab jatuh dia rebound kan. So dia bonus. Okay, so next target ialah 1515 dan jatuh 1500 lah. Then lepas tu kita akan macam struggle lah dekat area sini eh. 1440 ni dia pernah jatuh, so market dia tu agak struggle lah eh. Okay, so yang tu je lah yang saya nampak. KCI ni dia masih lagi dalam momentum, momentum menjual eh, atau momentum jatuh eh. Nampak dia jatuh kali ni tak ada bagi bakasan, nampak merah. Tak ada ekor eh, maknanya memang jatuh yang kuat lah eh. So dia memang mungkin dia akan target 1515 eh, 1515. Kalau dia pecah juga dan jatuh lagi lah. Okay, so kita tengok sekejap dekat apa sektoral, nampak macam semua utilities pun merah. Transportation masih lagi hijau. Okay. So kota apa yang hijau ni kita nanti tengok ataupun kita study sendiri. Okay, teknologi dah mula merah, tak berjaya beresisten. Saya kata tak berjaya beresisten, dia mungkin nak jatuh lagi lah. Okay, so saya letak dalam watch list transportation eh. Transportation dalam ni lah, watching saya. Okay, industri produk, jatuh agak besar juga. Healthcare masih lagi jatuh. Finance pun jatuh. Plantation pun dah break support eh. Untuk SPO je. SPO pun jatuh ke? Sedangkan SPO dia masih bergerak eh. Belum ada patutan nak jatuh lagi eh. Tapi plantation jatuh eh. Okay, so tak apa, price and everything. Okay, dia nak cari support lagi lah. Dia dah break ni. Okay, cari lagi bawah lah. Okay, so energy dia dah tengah retest support tu. So normally dia akan rebound balik lah. So saya masuk dalam saya punya ni energy. Punya mostly eh, concept energy. So consumer dia buat V bottom eh. V bottom. Boleh perhatikan juga. Cantik eh. Okay. Consumer. Okay. Sekarang construction. Construction aviation. Kat sini normally kalau stok saya akan buat macam ni lah. Navigation, so dia sebab dapat sama lebih kurang. So maksudnya ada orang menolak. Okay, start tanda je. Okay, F1 cat pun sama, S market sama. Small cat. Okay, ada user. Okay. So yang tu lah saya nampak ada transportation, energy dengan consumer product. So kita tengok pula counter-counter yang berada dalam kajak. Skin saya eh. Okay, bukan Malaysia, bukan USA. So ada JSON. Okay, JSON nampak menarik bagi saya. Okay, so mungkin nombor saya dia sekarang dekat resisten yang paling tinggi, resisten eh. Resisten bukan support. Support bukan resisten eh. Nampak tak ni? Sebelum ni, dia jatuh, dia naik. Okay, kat sini. Okay, so buat jatuh sini, dia naik. Okay, sebelum ni support, sekarang ke resisten. So kalau dia break 3-2 esok, eh, dia akan depan lagi lah. Tapi saya expect dia akan bagi chance lah eh untuk orang pick up dia. Okay, sebab dia naik ni agak tinggi. So, kemudian besok ada perfect taking. Dia akan jatuh berlegar-legar dekat area sini.
dia 290 ni. Okay, then dia baru dia fly balik lah. Sebab dia kalau dia breakout, dia mesti di test dulu. Okay, so saya buat wasl, saya buat saya buat wasl sekejap 8 Jun. Okay, save. Boleh patikan Jackson ni, tapi kalau saya tunggu dia pullback dulu lah sebab ni dia terlalu tinggi. Kecuali kalau dia backout, dia pun support agak tinggi. So bagi saya tunggu dia pullback dulu lah Saya nampak dia ada cara pullback. Okay, mungkin rasa pullback ni tinggi sangat ni. Okay, so dia pullback lah. So Lehong macam kita study, itu siapa yang follow, dia break pattern. Dia break pattern. So bila dia break pattern, potensi nak pergi tu agak tinggi So memang mungkin dia akan pullback. So kita kalau siapa yang terlepas, stand by untuk buy on di Lehong. Kekulan ni saya tak nak komen apa sebab FNN beli dia. Okay, so dia tak share sikit 5%. So saya target limit dia boleh pergi 5% dulu lah. So saya tak nak komen sangatlah pasal kekulan ni. Cuma dia ada news yang FNN beli dia. So siapa yang masuk dia untung lah. So saya target dia memang limit 5% lah. Kemudian Danasia. Danasia ni dia berlega-lega ni, dia break dan dia backup. Okay. Boleh patikan cuma pada backup all time high tak, itu high. Okay, boleh lah, boleh patikan. Cuma counter macam ni, dia bagi saya tak berapa cantik lah masa boleh sikat kutu. Okay, sikat kutu ni counter apa? Counter yang berat selalu Berat. Jadi counter ni berat lah, dia susah bergerak. Okay, so boleh patikan sebab ada sebab kenapa dia bergerak. Cuma bagi saya kalau set counter macam ni selalunya saya simpan di money Okay. Perak trans. Oh, perak trans cantik. So, dia kena break sini. Dia akan pergi lagi. Okay, sini resistance dia. So, dia kena break. Cantik ni. Sebenarnya break pattern ni cantik. Dia patut jangit-jangit. Dia retest, dia atur balik. Jadi dia boleh cuba balik nak ni Okay, so cantik. Perak trans ni. Okay. M-Flow. Okay, power. Sekejap, saya buang ni dulu. Dia lepas. Okay, nampak tak? Sini ialah dia punya resistance yang dia kena break. So kalau dia nak pergi, dia kena break dulu 675 ni. Dan nak dia akan cari around 70%. Okay. So saya nampak volume dah ada. Sentimen pun ada sebab harga telefon naik So saya masuk dalam hostis pagi ni. Pagi ni cantik. Layan je. Okay, layan je. Pagi ni okay, dia break dah. Dia dah back up all time high. Back up itu lebih high. So next TP dia dekat RM3.86. Okay. Tech scam pun sama, dia tengah buat apa, 1, 2, 3 pecah 3 tu listen. So nanti tech scam suppose kalau sini you all layak, you all hold dia counter ni ni counter ni bagus sebab counter ni counter yang harga RM3 lebih so nak selamat you all buat kali ni, tarik dia, dia punya ten line, nampak tak? Apa tak? Dia follow ke naik. Okay, so jatuh naik. Nampak? So follow dia ke naik ni. So macam ni. Kalau you orang masuk, tunggu dia. Jatuh ke naik ni. Tapi kalau siapa yang masih hold, dia break jalan ni, kita cabut dulu Okay, tech scam. Punya nak break resistor ni. Okay, dia nak buat all time high. Cantik punya. Jun.
Time bomb. Connect to sideways lagi, mereka lagi matrix konsep. Okay. Ini ambil otama high eh. Untuk konsep ni, sekejap saya nampak macam sesuatu yang menarik. Okay. Okay, so limit dia sampai dekat channel. So dia patah balik. So kemungkinan besar dia akan patah balik dulu lah. Tapi kalau dia boleh break channel, dia akan fly. Okay, metric. Okay, FEMA. Okay, FEMA ni layan dia buat backup. Contoh ni kat sini boleh break pattern. Masuk, so, dia bagi chance lagi. Ni saya kata kalau dia selalu dia backup, dia let tu. Dia akan, dia boleh buy on di. So dia bagi chance masuk. Then dia terbang lagi. Volume power, candle power, so ada potensi untuk dia terus terbang lagi. Power root naik so slow eh, power root ni. Okay, apa tu sama nak per pattern ni. Okay, so list test measure. Ada apa lagi? Skip press. Oh, skip press dia dah macam dah buat pulau ni. Nari. Kalau macam ni, saya akan letak satu line ke ni. So, tengok. Nanti dia akan buat repeat pulau eh. Dia akan buat pulau yang sangat besar. Naik. Tiba-tiba sentimen dah okey, jatuh-jatuh tu, dan dia mungkin akan retest ni balik. That's why saya suka pulau. Okay, so nampak dia dapat pulau. Siapa sih kat sini ada pulau termasuk lah eh. Okay, so press and press. Dia pun dah cerita ni kan. Dia pun dah cerita eh. Okay, dia pun Jeput nampak cantik, dia nak backup ni. Okay. Oh, nak bagi dividen. Estate, 1-1. Okay. Selanjutnya boleh bagi dividen, akan ada adjusted sekilas price eh. Selepas this. Bye. Okay, terima kasih. Apollo. Selepas next. Dia perempat ni, tiba-tiba dia nak perempat backup eh. Cantik eh, dia tak ada liquidity tak ada eh. Okay, so saya abaikan lah. So kita tengok jap. Satu lagi ni counter-counter yang universal eh. So ada GOB. GOB ni saya nampak dia mungkin akan jatuh ke area sini lah dulu eh. 2.5-3 sen. So dia test dulu baru dia naik balik. Sebab dia masih okey lagi, cuma dia jatuhkan banyak ni. Dia bagi data dia break low. So bagi saya dia tak kuat, tak cuna eh. Kerana saya dah tertunggu dia dekat area 2.85-3% eh. Funken. Funken. Emulus. Now can very reversal eh. Penta, banyak teknologi lah eh. Okay. Dominant. Dominant cantik, dia pull back half. Sini dia manage system dia. Resource list, tapi saya akan buat Asia, menang universal. So, SMI pull back, bagi saya pull back dia okey. Normally saya akan target dia pullback dekat 37 lah eh. Dia pullback 37 baru cun eh. Okay, Stella. Tak cantik, abaikan FM. FM ni dia dah bagi dark cloud cover.
volume tak ada, price tak up, volume down. Okay, ni resistance dia tanya, tempat dia bertahan ni, resistance, support eh. Okay, masuk resistis. Pattern M. Okay. Tengok lah yang pernah cerita lah, dia dapat dia pullback. Half candle membuzul ni cantik lah eh. IWCT. Kenapa sangat dupu. Sama IWCT. Teknologi banyak pullback ni eh. QS. Saya orang tu. So ini dia punya slide dia. OG biarlah. Okay, ini yang panggil user candle eh. Okay, so saya tapi look as scope. Mesti scope cantik. Pattern. So oscillis. Go first. Kita yang ingat dia ada. Oh pun tak cantik sangat. Wish itu sama dia pula sikit. Okay, tapi tak ada volume. Tengah masa yang reverse esok tu ada eh. Okay, Inari pun sama lah dia pattern teknologi Milax. Milax tu dekat dia punya channel bawah ni. Boleh standby. Sebab dia ada reversal tune. Masuk juga watch list. Di plan berapa YBS jatuh dekat support dia. So di plan nak tolakkan. So what's this? Cik D. Cik D Astron bersama Popeye. CB pun sama dengan apa, SGS. Oh, SGS cantik. Ni cantik ni, dia pullback pun. Oh, tapi dia price up. Consider volume dia agak besar ni. So, hati-hati dia ada dividend 0.05. Tak banyak sangat, tak apa. Nampak macam volume besar ya tu ni. So ada hati eh untuk CS ni, tapi saya nampak dia kuat eh. Ni atom dia same, atom dia nampak nampak intact eh, cantik ni. Saya suka saya masuk watch list. Attack sama kuat sangat. Protect. Rasanya yang tu je lah eh. Oh, set pun cantik. Inilah pattern ni. Dia ke pattern, dia bertahan. Bertahan, dia bertahan ke atas. So, cantik ni. So, ada dua cara. Sama ada kalau you orang masuk, support you ke sini. Maksudnya kalau jatuh, dia boleh bagi, boleh bagi bantal lah. Dia boleh bagi buffer sampai 935 ni eh. Sebab dia ada echo ataupun another way you tunggu dia backup dekat sini pada musim. Okay, so saya rasa sampai sini je untuk market update besok. Tengok jap dekat global apa yang berlaku sekarang, which semakin naik eh, which semakin jatuh eh, akan jatuh 20%. Okay, yang lain pun masih lagi tak kuat lagi eh. So, kita tengok dekat Masyatif. Adakah masih sama? Yes, masih Tesla. Tesla naik tak banyak. Apple, AMD dah mula merah. Tadi hijau nampak. Okay. Microsoft. Minyak lah eh. Naik minyak hijau. So, ni ada apa ni? Pin Duo Duo eh. Pin Duo Duo. Okay, tahu apa. Ni naik banyak juga 8%. Oh, aeroplane teknologi ni 8%. Sekejap. Yes, yeah.
Okay. So, ni counter baik. Boleh kalau untuk global ni baik ni lah. Okay. So, rasanya situ je sampai untuk hari ni. InsyaAllah kalau rezeki kita jumpa lagi esok eh. So, salam dagang. Hati-hati di lautan besar eh. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.